10 menit guys. 10 menit guys. Wow. Tak apalah, sekali-sekali kan. Okay, video-video Indonesia ni kau tekan offline. Okay guys, menjadi guys. Hello, siapa guys? Hello, assalamualaikum guys. So, ini aku nak buat kan tutorial. Tutorial tak apa-apa tu dekat dalam channel Shabili Official. Hello, assalamualaikum guys. So, macam mana korang hari ni? Okay, tak? Korang hari ni sihat atau tak? Kalau korang sihat, hari ni korang like lah video kali ni. Kalau korang tak sihat tu, sihatkan je lah tubuh bahan korang. Tubuh bahan, bukan tubuh bahan. Tubuh badan korang tu untuk like video kali ni dan juga stay tune dekat channel aku, okay? So, sebelum itu, aku nak cakap sikit. So, thank you siapa yang dah support aku, dah subscribe aku, dah join Shah Squad ataupun dah jadi saudara aku. Dan aku nak cakap, pagi tadi, pada waktu pagi tadi lah, aku baru bangun. Dan aku, yalah, biasa bangun kan, aku biasa check phone aku ada notification apa ke or apa-apa something. Dan aku ternampak satu email diberi oleh YouTube kan. So aku terbuka email tu dan apa yang ditulis kat situ adalah, okay, aku paparkan dekat depan ni. Boom. Congratulations, channel Shabili Official, you can join to YouTube partner program guys. So aku channel Shabili Official dah boleh join YouTube partner program. Dan Google AdSense tengah proses aku punya apa. Dan ya, maybe kertas akan sampai, aku rasa akan sampai 2 minggu atau 4 minggu akan datang. Maybe sebulan aku rasa. And aku tak tahu bila sampai. So sama-sama kita nak tunggu sampai tu, kita buatlah video-video game untuk korang semua guys. Okay, so thank you siapa yang dah support aku dari kosong sampailah sekarang. Sampailah aku dah boleh join YouTube pada program. Itu semua berkat subscribe guys. Itu semua berkat korang. Itu semua berkat korang yang tekan button subscribe dan like video-video aku tau. Itu macam, wah, thank you. Thank you so much. So aku tak ada nak kata apa pun, aku boleh ucapkan terima kasih dekat korang semua guys. Okay, so hari ni aku nak buat tutorial cara pasang game GTA SA Mod Malaysia Motor Drag lagi guys. Kenapa sekarang ni, kebelakangan ni banyak sangat motor drag? Ya sebab aku dah banyak kali dah. Dah banyak aku tengok kan, aku cari-cari, Tak ada macam motor Y ke, motor LC ke. Kebanyakan itu semua aku dah pernah masuk, dah macam dah pernah review. Dan yes, so aku macam, tak apalah, kita buat motor drag je lah eh? So aku harap korang stay tune dekat channel aku dan juga like video-video aku dan subscribe channel aku, okay? Dan jangan lupa juga tu korang share dekat kawan-kawan korang supaya channel aku ni makin berkembang, okay? So jangan lupa juga untuk korang tekan button subscribe, like, komen dan share kepada kawan-kawan korang semua. Dan jangan lupa juga untuk korang komen dekat bawah apa pendapat korang tentang video kali ini, video sebelumnya dan video-video channel of vlog aku. Aku harap beberapa bulan akan datang aku mendapatkan 1000 subscriber dan watch time lebih supaya aku boleh giveaway korang, kepada korang semua kan. So kalau korang nak giveaway daripada aku, subscribe my channel, okay? Dan aduh, so thank you. Aku macam tak percaya gila dalam sebenarnya 4000 jam dah masuk 2 hari lepas tau. 2 hari lepas dan 2 hari ke depannya aku dapat email, congratulations, channel Shabili Official dah boleh join YPP ataupun YouTube Partner Program guys. Alhamdulillah, aku tadi nak kata apa-apa, aku boleh ucapkan terima kasih dekat korang, terima kasih dekat family aku sebab dah doakan aku sampai ke babak ni. Dan korang juga Shah Squad yang dah support aku dari kosong sampailah 2k subscriber ni. Aku macam tak ada nak kata apa-apa, aku just boleh kata thank you. Okay, so sekarang kita pergi ke babak install. First korang kena install Zack Shaffer. Second korang kena install CPU Zack. Okay, CPU Zack ni ada untuk check CPU masing-masing. Kalau macam aku Adreno, dia ada 3 sebenarnya. Adreno, Mali dengan PowerVR. Aku terletak pada Adreno. Kalau korang terletak pada Mali, PowerVR ataupun sama macam aku Adreno. Zack Shaffer ni adalah salah satu aplikasi yang terbaik pernah aku guna sepanjang aku membuat mod. So kalau korang nak ikut mod-mod yang aku akan buat akan datang, aku rekomendkan untuk korang pakai Zack Shaffer ni supaya senang ikut mod-mod yang aku akan buat. Okay, dan APK dengan data aku dah taruh dekat link description. Dan
Bot pack ni dibuat oleh Kang Tutorial. Kalau korang nak subscribe channel Kang Tutorial, aku dah taruh link channel dia dekat link description aku ni, okay? Aku dah taruh kat link description aku. Just korang check it out dekat channel dia. Dan jangan lupa juga korang subscribe channel Kang Tutorial, okay? APK dengan data aku ada taruh dekat link description. Dan ya, sebelum itu, pastikan kalau korang dah follow social media aku, ada aku taruh dekat link description, okay? Please follow IG aku, sebab situ aku akan hantar-hantar. Ya, macam aku upload video baru, aku hantar situ. Kalau macam ya untuk subscribe ni, aku rasa tak perlu kot, sebab yalah, korang dah aktif, aku dah aktif kat YouTube. Dan korang pun dah tekan button lonceng tu, dia, bila aku hantar video aku, okay, korang akan dapat notification tu lah, eh? So thank you, eh. Okay, so tak apa pasal pasal ini. So let's go, kita ke cara. Okay, first kita masuk kat Zack Zephyr. Okay, kalau korang download dekat Google Chrome, dia kasi berdekat folder download. Kalau korang download dekat UC browser, dia kasi berdekat UC download. So mana-mana Google pun korang boleh download, tak ada masalah. Cuma aku lebih suka download dekat Google Chrome, dia lebih mudah dan lebih senang untuk aku cari-cari game dan untuk aku sharing dekat korang semua, guys. So kalau korang nak ikut tutorial aku akan buat, subscribe my channel. Dan APK dengan data aku dah taruh dekat link description, okay? So bila korang dah download semua benda tu, kita masuk dekat folder download. Dan dekat depan ni ada APK dengan data dia. First ada GTA Lite.apk, second ada GTA SA Lite Final Version .7z. First korang kena install APK dia. Caranya korang tekan dekat GTA Lite.apk, tekan sekali dan korang pilih open. Automatically korang akan install dia SPK. Aku harap korang sehat selalu. Dan aku harap korang, kalau korang nak jadi YouTube, sebab PKP, orang kebanyakan tengok YouTube saja. So subscriber akan bertambah dengan lebih cepat lah, alhamdulillah. So bila korang dah install APK dia, korang tekan done. Second, korang kena extract key data dia pula. Caranya, korang tekan dekat GTA SA Lite Final Version .7z. Korang tekan sekali dan korang pilih extract key. Okay, password dia adalah, okay, aku ada tulis kat bawah ni, tekan kamar mata supaya nampak password dia kalau tak salah tulis kan. Password dia adalah subscribe jarak Kang jarak tutorial. Okay, aku ada tulis kat bawah ni. So biar korang tulis password dia macam ni, korang tekan ok. Ok, extracting dia dah bermula. So aku akan cut video ni sampai ke bawah extracting peratus yang terakhir, ok. So ciao. Okay guys, so ciao guys. Okay guys, so extracting peratus nak dekat habis. So just kita tunggu je. Okay, archive successfully decompressed. Dah akan keluar satu folder iaitu GTA SA Lite Final Version. Korang masuk dekat folder tersebut. Dan dekat depan ni ada folder control star game. Masuk dekat folder control star game. Masuk dekat folder file, folder text DB, bawah model. Dan dekat sini aku nak cakap sikit. Untuk GPU korang Adreno, korang tak perlu rename, sebab mod kali ni dia dah set untuk GPU Adreno sahaja. Kalau Mali dengan Power VR, kena rename. Okay, macam mana folder apa yang korang kena rename, iaitu GTA 3, GTA Inch, Mobile dengan TSD. Empat folder ni je yang korang kena rename untuk GPU korang mandi dan juga Power VR, okay? Aku cakap lagi sekali, Adreno tak perlu rename. Cara korang nak rename, korang masuk dekat mana-mana folder dan korang tekan lama-lama. Korang select ke bawah, pilih rename. Dan okay, aku tutup dekat belah kiri aku. Untuk Adreno, Adreno nama pendek dia DXT. Kalau Mali nama pendek dia ETC. Kalau Power VR nama pendek dia PVR, okay? Kalau macam aku Adreno, DXT lah. Okay, dekat depan ni ada tiga. Setiap folder ada tiga benda ni. So korang kena rename tiga-tiga ni. Masuk GTA Inch ni, tiga ni juga. Masuk one folder mobile, tiga ni. Alamak, salah. Dan the last one, TSD, tiga ni. Okay, so bila korang dah rename semua benda tu, kita just keluar. Dan okay, cara korang nak cut Conrad Rockstar game ni, korang nak pindahkan ke data. Caranya, wah, nya tu dia macam panjang sikit. Caranya teruk tu. Okay, caranya korang tekan lama-lama dekat folder Conrad Rockstar game. Korang slide ke bawah
Dan korang pilih kad jangan kopi. Sebab kopi tu dah melambatkan masa korang dan memenuhkan ruang korang dengan lebih cepat. Itu first. Kalau kad ni dia mempercepatkan masa korang dan ruang korang dia tak sentuh langsung. Okay, so kita pilih kad. Dan kita tekan tanda lapangan ke atas. Tekan lagi tanda lapangan ke atas. Dan kita pergi dekat folder Android. Pilih folder data. Dan cara korang nak paste, tekan bulat warna hijau dekat kanan bawah korang. Okay. Okay, bila korang dah settle buku file, korang just keluar dan enjoy this game. Okay. Apa aku mau bebel lah. 10 minit guys. 10 minit guys. Wow. Takpelah, sekali-sekali kan. Okay, bila menu dah macam ni, korang tekan offline. Okay guys, menjadi guys. Okay, first aku nak pergi dekat option. Lepas tu aku nak pergi display setup. Dan dekat sini aku nak setting-setting sesuai kalau korang korang punya apa? Kalau korang punya pang sikit, korang setting bagi low kan dia. Ha. Aku macam tu je. Okay, bila sampai sini korang pergi dekat start game. Dan korang pergi dekat load game. Dan korang pilih BMX. Oh, GTA Grand Theft Auto Lite HD Kang Tutorial. Okay, so jangan lupa juga untuk korang subscribe channel Kang Tutorial. Sebab dia moment ni aku just share dekat korang sahaja. Okay. Rasa-rasa lah kan, aku dah buat banyak kan motor drag punya. Tak tahu lah, aku sebenarnya aku upload je tak kira pun video. Okay, satu. Okay guys, menjadi guys lagi lah. Alah malas kan lagi pula kan. So dekat sini bermacam-macam orang pada. Haa, tu nampak. Okay, Allah lupa lagi. Sekejap eh. Okay, cara korang nak timbulkan mode menu, slide dari atas ke bawah laju-laju. Nah. Okay, aku nak pilih kenderaan dan aku nak pilih motor this one. So korang boleh. Okay guys, aku nak showroom, show up sikit. Korang boleh dengar sound motor dia macam ni. Okay, so korang boleh dengar. So, let's go. So dekat sini memang bermacam-macam motor ada. So korang boleh try saja. So dekat sini aku nak cari iaitu outro. Outro aku ni. Ni kau nampak ni kedai burger ni. Kedai burger ni aku outro dekat depan ni. So aku nak promote sikit kedai burger ni. So dekat sini so itu adalah motor drag. Dan kita nak showroom lagi sekali. Jalan. Korang boleh dengar exhaust dia macam ni. Okay lah. Okay guys, so okay guys, so you guys, silalah button subscribe macam mana turn on notification button. Dan jangan lupa juga untuk korang komen kat bawah apa pendapat korang tentang video kali ini. Video sebelumnya dan video channel sebelum aku. Aku harap beberapa bulan akan datang aku mendapatkan rebound subscriber dan watch time yang lebih, supaya aku boleh giveaway kepada korang semua guys. So kalau korang nak giveaway daripada aku, subscribe my channel, okay? So cara korang nak join Shah Squad, korang like video kali ini dan korang subscribe my channel, automatically korang dah join Shah Squad ataupun dah jadi sedara aku guys. So thanks for watching this video. Hit that button, subscribe, like, comment and share, okay? Dan jangan lupa juga untuk korang subscribe channel Kang Tutorial. Sebab dia buat money aku jadi sharing kat korang sahaja, okay? Guys, okay? So thanks for watching this video. Hit that button, subscribe, like, comment and share, okay? Bye bye, assalamualaikum dan peace. Bye bye guys. Kita berjumpa lagi pada mod akan datang. Okay, bye bye.